Persija Jakarta tambah amunisi asing lawan Persib, Kremencik bakal main, Helal disuruh balik. Macan Kemayoran memastikan bomber asal Ceko Michael Kremencik bakal bermain melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau di Stadion Sijalak Harupat, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Tak hanya bomber pelontos yang dipastikan bermain, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll juga memanggil kembali Abdullah Yusuf Helal yang sedang bersama Timnas Bahrain. Ya, karena tidak ada hubungannya dengan sanksi dia, ucap Thomas Doll. Manajemen Persija Jakarta melakukan komunikasi dengan Federasi dari Bahrain agar Abdullah Yusuf Helal bisa memperkuat tim kebanggaan ibu kota. Kami saat ini berkomunikasi dengan Federasi Bahrain, saya juga sudah berbicara dengan Yusuf, sekarang kami sedang mencarikan dia tiket karena dia sedang di Irak, Persija sudah kirim surat untuk panggil dia kembali dari Timnas, kata Thomas Doll. Birul Waladain telah berpamitan dengan Madura United, tanda segera gabung Persija Jakarta? Rumor Persija Jakarta mendatangkan Birul Waladain dari Madura United tampaknya bakal terrealisasi. Dilansir oleh tribunwow.com, Birul Waladain telah berpamitan dengan klubnya, Madura United. Seperti yang diketahui, Persija Jakarta memang dirumorkan akan menggaet Birul Waladain. Kabar tersebut diungkap oleh akun seputar bursa transfer Liga 1 yakni @gosipbola, Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023.